Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Edisi kali ini kita lagi di pantai nih bosku. Ntar lagi kita akan merilis proses mencari ikan di pantai. Akan menjaring menggunakan pelampung ini. Nanti kita berenang di tengah pantai menggunakan pelampung ini. Nanti kita berenang kesenangan, nanti kita bawa ke tengah sana sambil bawa jaring. Mudah-mudahan seru nih bosku. Yuk simak video berikut ini. Oke, sekali lagi, mantap. Kawan atau rekan satu tim ini udah memasang bajunya nih bosku. Jadi inilah baju yang digunakan. Dia udah memakainya untuk siap untuk memasang jaring di tengah pantai, akan berenang tengah jauh di sana. Mudah-mudahan nggak ada ikan raksasanya. Kalau ikan raksasanya nanti takut dimakan ini bosku. Ini teman satu tim dari Desa Dusun Baru Pelokan yang balik pulang dari kerja langsung cari ikan nih bosku. Tapi cari ikannya ini di tengah lautan yang dalam ini, akan berenang di tengah. Yuk, keseruannya kita saksikan lagi. Oke, kita saksikan. Mantap. Tim kami tadi telah menemukan benda antik seperti ini bosku. Di tepi pantai ini apa namanya nih? Kalau tahu namanya ini benda antik ini, komentar aja di bawah, oke? Biar ngasih tahu info nah, apa namanya nih, oke? Kalau sini namanya mana nih? Jarum coklat nama ini bosku, oke? Ini adalah mantap. Teman satu tim tadi yang tadi udah pakai pelampung yang di belakangnya nih. Ini baru membuat jaringnya ini, lagi siap-siap ini bosku untuk melepas di tengah lautan yang luas ini. Inilah dia. Segera yuk kita saksikan proses menjaring di pantai. Oke. Sekali lagi. Mantap. Yuk kita saksikan. Ini drone dari jarak bawah nih. Saksikan dari jarak bawah kita ambil. Oke. Lihat lagi teman satu tim itu. Lagi siap-siap ini bosku. Oke, ini ada juga teman satu tim ya, lagi chatting para fan-nya ini, youtuber juga satu ini bosku. Oke, yang di sana ada juga dua orang, ibu dengan bapak, itu lagi nunggu nimbang sawitnya nih bosku. Katanya mobil ini sampai sekarang belum masuk-masuk juga, mobil Mang Ade katanya mau nimbang sawit, panen sawit juga nih bosku. Oke. Ini adalah tali rekan tim kita tadi melepas jaring dari pinggir ini sampai di tengah sana ini bosku. Dia akan berenang di jauh sana. Kita lihat jarak dekatnya. Proses melepas jaring. Di tengah lautan ini berenang nih bosku. Oke, kita lihat dia terangkat-angkat oleh gelombang ombak ini bosku. Hancur bosku, tapi tak sehancur hatiku ini bosku. Lihat di depan lagi, kita zoom dari jarak dekat nih. Hidup penuh tantangan dan risiko ini bosku, supaya hasil maksimal untuk mencari ikan ini butuh pengorbanan ini bosku. Bahkan akan berenang di tengah sana yang laut yang dalam ini bosku. Kita saksikan lagi. Itulah proses yang kami lakukan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Mantap.